Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to Super Daily Channel. Okay, kali ni, hari ni aku ada dekat Burger Stop Western and Grill dekat, tak silap aku, dekat Sungai Panjang, menghala ke Sabah Bernam, Sungai Besar. Aku selalu, biasanya aku akan lalu sini balik bila balik Bukit Buntung ataupun balik Rawang sebab kampung isteri aku kat area sini, kat area Sabah Bernam. Kita orang tak pernah try, but hari ni aku decide nak datang nak cuba apa yang specialnya burger kat sini ataupun western kat sini ataupun menu kat sini. Aku panggil dia burger tepi sawah sebenarnya sebab dia betul-betul, kalau kau tengok belakang aku, shot yang aku ambil tadi, memang dia betul-betul tepi sawah padi geng. Sangat-sangat best dan sangat-sangat bagi aku menenangkan lah. Tapi kat sini dia tak panas sangat macam kau rasa Bahang ke tak, sebab memang angin daripada belakang, daripada sawah padi. So sejuk lah, sejuk, bukanlah sejuk macam kau datang malam ke kan, sejuk lah, taklah panas Bahang ke tidak lah. So sesuai lah, sebab aku pun hari ni pun aku bawa wife dan anak-anak aku. So pan aku ni, aku try air dia lain sikit. Nampak kan? Ni dia kata milky pineapple. So aku nak cuba lah, panas-panas kena macam ni pula. Cadu kan? Oh, baik. Ok, hari ni aku order lamb crispy, beef burger, spaghetti. Spaghetti aku bagi anak aku makan lah. Dia ada menu dia macam-macam geng. Dia tak semestinya burger saja. Dia ada nasi, dia ada spaghetti, dia ada soto. Dan aku difahamkan hot seller kat sini ialah soto dia, nasi salted egg dia. Dia ada, buttermilk salted. Salted pun ada, buttermilk pun ada. And dia juga ada set family, macam yang aku shoot tadi, budak-budak ni kan. Diorang ambil family set dan tak sampai 5 minit selesai. So maknanya sedap lah, dan harga dia sangat berpatutan geng. Aku terpanggil nak try lamb crispy ni sebab sebelum ni kita makan lamb chop ataupun lamb grill. Tapi kali ni aku nak try sebab dia kata crispy, dia goreng, dia potong nipis-nipis, dia goreng. So aku nak try lah, masak ke tidak, sedap ke tidak, liat ke tidak. Dan dia dihidangkan dengan mashed potato, coleslaw dan juga roti. Side dia kuah black pepper lah. Burger dia pula aku nak order sebab dia pakai daging slice tau, yang dia grill satu-satu. So dia bukan patty, homemade lah. So nak try lah, nak try sedap tak sedap. Depan aku sekarang lamb crispy. Ni nampak macam korang tengok tadi yang aku close shot tadi tu. Ini lamb crispy dihidangkan bersama coleslaw, mashed potato dan juga garlic bread. Sorry sikit sini dia agak bising lori lalu lalang. So aku harap korang dengar apa aku cakap. Jom kita try. Aku dah terbalik balik dah pergi pisau. Disebabkan dia crispy, aku rasa korang senang nak ambil kot. Crispy geng, betul-betul crispy geng. Mantap. Rasa macam payah lah pakai sudu. Kita try, kita dipping yang soft sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, aku nak kenalkan dong Okay, ni Misrul, owner. So kalau korang datang, korang boleh jumpa dia. Dan aku akan letakkan nombor phone. Kalau nak booking reservation semua boleh kan sini. Korang ada buat delivery? Tak ada. Delivery tak ada, kita orang pakai hari. Oh, okay. So kalau korang nak buat any function ke, aku rasa boleh. Tak ada masalah kot. Dan dia ada section sebelah sana juga yang korang, aku dah shoot tadi. Dia ada, malam dia sangat nice lah. Tapi kalau hujan memang tak dapat nak buat lah. So memang tempat dia nice, dan macam aku cakap, aku assume tempat ni panas, tapi tak, sebab belakang sawah, angin dia smooth, dia cantik. Kau terfikir nak buat ni sebab asal kau jual burger? Jual burger.
burger. Lepas tu saya ni suka jalan-jalan, saya makan makan-makan. Oh, okay. Orang rumah. Okay. Dia dah makan-makan orang rumah pun dia dapat idea suruh buka besarkan sikitlah, macam boleh orang datang makan kat sini. Tapi kena ada ubah makanan lain lah, macam chicken chop, lamb chop. Dulu tapak burger kat sini? Ha, tapak burger ni. Ni oh. Kita rendang ni. Kita orang sewa, dulu kecil je, sewa sikit. Lepas tu tambah lagi, kita besar. Oh, yang rumah belakang ni? Rumah abang betul saya. Okey. Yang tu abang lah, abang yang ipar saya lah. Oh, okey. So, asalnya daripada kedai burger, kau datang berjalan-jalan, dapat idea, kau buka? Haa, buka. Kita orang makan kat belakang, ambil sini, ambil yang macam belakang luar dia. Rasa makanan orang, kita bawa balik, olah sikit. Oh, I see. Oh, okey. Tiru sikit-sikit kan. Lepas tu bagi kat kawan-kawan macam member datang lepas rumah, bagi dia makan. Lepas tu dia orang cakap, boleh jual. Jangan jual ni masa dia lain lah ni. Okey, tak jual. Okey. Orang nak daripada macam kawan-kawan pun, dia orang suka makan-makan kan. Dia orang dah rasa macam mana makan sedap tak sedap kan. Tapi bila orang rasa, ni boleh jual ni bang. Boleh jual, boleh jual. Oh, okey. Start buat lah western, tambah sikit. So ini yang chef dia adalah isteri lah, Omar. Air tangan isteri bukan senang tau. Kali ni dia bagi korang rasa air tangan isteri dia. Dan insyaAllah sedap, Allah lagi sedap, don't worry. So dekat depan aku ni ada satu, ini apa ni? Ini nasi apa, ayam chicken butter. Ayam chicken butter. Ayam chicken butter gang. Ini apa ni? Chicken? Chicken grill sambal. Sambal belacan? Tak, sambal dia lah memang. Kalau orang nak makan yang spicy daripada sikit lah. Dari cheese. Chicken grill sambal eh. Kena cuba lah. Macam tak pernah dengar. Chicken grill sambal. Okay, yang ni loaded fries. Atas. Atas tu cheese. Chili flakes dengan carbonara. Apa ni? Bolognese punya spaghetti. Kuah spaghetti dengan fries. Oh, aku ingat dekat KFC ni kan ada. Loaded. Kan? Dia ada mashed potato, dia ada ayam sikit, dia ada fries and then dia taut cheesy dia. Rupanya kat sini pun ada. Ini pun kemeja lah. Mantap. So, kejap lagi korang tengok aku makan satu-satu. Dan aku, for sure aku tak habis. Aku ajak Misro, dia tak nak makan. Owner. Dah muak lah aku rasa, dia dah try dah. Ini bentuk dia geng eh. Kita tengok eh. Bismillah. Oh, lembut kan? Aku tak dapat nak warp it lah. Aku assume benda ni akan lihat. Aku pertama kali makan geng, lembut kan? Aku tak makan pakai sedu lah. Poyo-poyo makan sedu kan? Aku pakai tangan je. Serius, sedap kan? Oh, baik. Dia tidak selihat yang kau grill. Betul. Just nice. Serius geng. Korang kena try lamb crispy. Serius sedap geng. Aku macam tak. Yang ni nak kena share dengan orang rumah. Aku panggil burger tepi sawah. So korang stay je lah burger tepi sawah. Baik weh. Kelainan ni dia betul-betul tepi sawah. Kalau dia boleh buat tengah sawah lagi cantik. InsyaAllah. Tapi geng, serius geng. Korang kena try. Aku dah. Aku macam tak cukup. Tapi nak kena share dengan rumah kan. Gini. Oh, sedap ni. Aku terpaksa makan sikit eh. Sebab depan aku ni. Banyak. Kan aku tak habis. So, kita pergi ke next menu. Okay, menu kedua, aku nak try. Misrol dia menemani aku hari ni. Sampai aku habis. Depan aku ni, steak burger. Betul. Aku nak order sebab dia ada banyak choice of burger tau dekat sini. Tapi aku terpanggil nak ni sebab dia kata dia gunakan daging steak tu, dia slice nipis-nipis. So, dia bukan seketul besar. So, untuk mengelakkan liat dan juga orang susah nak makan. So, aku nak try lah geng. Lain geng. Daging ni satu-satu geng. Daging satu-satu geng. So, lain benda lain. Aku tak pernah try, aku tak pernah makan. Jom, kita try. Makan macam mana?
kalau pada AWEX, AWEX tu aku rasa korang kena pakai tangan ni lah. Aku tidak lah. Kan eh? Kan eh? Bismillah. Sedap kan? Oh sedap. Aku nak minyam sos black pepper minyam aku jap. Kuah black pepper tadi. Oh atas. Bismillah. Ini ada tiga lagi tau geng. Depan aku ada tiga yang aku tak usik. Aku tak nak cakap banyak. Kau tengok je lah aku makan. Kalau korang pergi hotel, korang pergi KL kat mana-mana, aku rasa korang kena spend dalam RM80. Lebih kurang lah, RM100 lah. Kau dapat macam-macam kat sini ke? Korang aku rasa bayar sini RM100. Eh macam-macam lah boleh dapat aku rasa. Kan? Family set baru RM30 betul? Dia ada 3 burger, dia ada choice yang western, ada choice yang dengan spaghetti kan? Bermakna sedap. Kalau tak sedap, dia tinggal dia. Kalau kita biasa makan, korang punya perangai. Tak habis, tak sedap korang tinggal kan. Ini siap bawa balik, rugi geng. Okay, next menu aku nak try. Nasi butter chicken. Aku difahamkan oleh Misrul, banyak pelajar IPT lah. College yang suka, yang suka makan ni. And then diorang siap tapau dan siap repeat keesokan harinya makan benda yang sama. So aku nak try lah. Ni owner dia sebelah. Tak sedap aku cakap je tak sedap. Yang ni aku nak try nasi butter chicken. Bismillah. Oh. Eh sedap eh. Sedap ni. Eh sedap ni. Dia tak terlalu masin sangat. Dia lemak dia cukup. Ada setengah tempat aku pergi, dia lemak dia sampai muak tau. Bila kau cakap, bila kau makan a few, dia akan muak. Ini tidak. And sedap ni. Aku tak boleh habiskan ni geng. Banyak menu lagi aku nak try. Eh sedap lah. Sedap lah. Aku tak bohong eh. Aku serius, serius. Next menu aku nak cuba sambal green chicken chop. Misrul cakap dengan aku, istimewa dia adalah sambal. Aku nampak macam sambal belacan tu. Tapi dia kata bukan. Ada sambal yang dibuat special. Chicken chop, biasa kau makan chicken chop ada kuah black pepper. Ni ada kuah black pepper tapi dia tambah sambal. Betul. Dia datangkan dengan coleslaw, mashed potato dan juga garlic bread. Ada dua menu pelik aku rasa yang nyari. Tapi yang tadi tu sedap. Chicken crispy lamb. Yang ini okay. Aku rasa korang nampak kot masa aku close up. Dia sambal dekat depan ni. Dia macam sambal belacan tu geng. Serius sedap. Bismillahirrahmanirrahim. First, dia memang lain. Kalau korang nak rasa tak nak pedas ataupun panas black pepper tu, bagi aku kalau korang nak yang pedas tak muak dan dia agak style kemelayuan sikit sebab dia ada sambal. Aku rasa macam sambal belacan tapi dia kata bukan. Tak ada rasa belacan but kau rasa pedas lah, pedas sambal.
So itulah dia, chicken chop ada rasa pedas sambal dan juga black pepper. Tak muak, lain daripada yang lain. Dan dia rasa macam tekak orang Melayu lah, kan? Tapi memang memang lain daripada yang lain. Sedap geng, sedap geng, serius geng. Dia ada sambal kat atas, dia punya chicken dia well cooked, black pepper sauce dia macam biasa, sedap. Dan garlic bread dia, sambal grill chicken chop, mantap. Okay, untuk menu terakhir geng, aku nak review nak makan loaded fries. Isro dah gelak sebab aku dah overload lah hari. Kat sini loaded fries dia ada tahu kuah spaghetti yang ada daging tu kan. Ada fries, ada sauce, ada cheese dan juga chili flakes. So korang kena mix and then korang kena makan lah. Betul kan? Betul kan? Cakap dia. So jom. Kalau korang pergi NW, dia ada tu side dish dia yang dia gunakan. Kalau NW dia ada corn dog kan, yang beefnya dia akan taruh kuah macam kuah seperti ni lah. Dia ada tu side dish yang dia gunakan kentang, kuah tu dan dia taruh cheese. So version tepi sawah ni kan, ni dia dan sedap. Oh, one of the menu yang korang kena try ni. Yeah. Duh, sedap kan? Mak Wo datang agak-agak. Bajet tak cukup. Kan? Ha. Kenyang weh. Ada scenery, boleh ambil gambar. Yes. So korang kena datang sini. Alright. Okay, okay, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Aku dah cuba banyak dan pelbagai menu dekat Burger Stop Western and Grill. Tapi aku nak panggil juga Burger Tepi Sawah. So, dekat area Sungai Panjang. So, terima kasih kepada Misrul, owner, dan juga terima kasih kepada isteri dia sudi masakkan aku. Dan bagi aku rasa dia orang punya dishes yang aku rasa korang bayar dengan harga yang sangat-sangat berpatutan dan juga berbaloi. Value for money. Tak semestinya dekat area kampung, area sawah tak boleh buat. Dia orang dah buktikan dia orang boleh buat. Asalnya kedai burger je, tapi disebabkan ada angan-angan dan cerita-cerita, dia orang teruskan dan inilah dia. So aku rasa korang kena datang support. Rasa sendiri betul ke tidak? Kalau tak betul korang komen kat bawah nanti. Tapi ni owner dia ke sebelah, aku bagi tahu betul dan memang genuine daripada aku. Benda ni memang sedap. So pada siapa yang tak pernah try, kena datang Burger Tepi Sawah. Link Facebook, Instagram, nombor phone yang korang nak booking aku akan letak dekat bawah. Korang klik je, korang call, tanya je terus. Again, terima kasih kepada Burger Stop Western and Grill kerana melayan kerenah aku hari ini, terutama Miss Rod. So jemput datang ramai-ramai. Pada siapa yang ada sebarang cadangan, tolong komen ataupun email kat kami. Ada siapa-siapa yang ada kenalan kedai makan ke tempat penginapan ke, nak suruh kita orang datang try dan rasa, email kat kita orang. InsyaAllah kalau kena dengan konten kita orang, kita orang akan datang. Alright, see you guys on next video. Yang baru dalam channel ni, tolong subscribe, like this video, share this video, and be safe. Kita jumpa on next video. Peace. Assalamualaikum.